Halo semua, berjumpa lagi bersama channel YouTube Bimo Corner. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pilihan warna baru Honda CR-V 150L model Years 2022. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja menuju ke informasinya. Merespon pasar Honda CR-V 150L yang semakin banyak diminati terutama kaum muda, Astra Honda Motor merilis pilihan warna baru yakni Extreme Green dan juga Extreme White, menemani Extreme Red dan juga Extreme Black yang juga diperbarui stripingnya. Sementara itu, Extreme Green seperti namanya, CR-V 150L warna ini dilabur warna hijau army dengan diberi aksen putih dan kuning agar menambah kesan sporty dan juga elegan. Sementara untuk swing arm dan jok kompak diberi warna hitam. Untuk pilihan Extreme Green, cover knalpot diberi warna silver. Pilihan kedua ada Extreme White yang memadukan pilihan warna putih dan juga aksen yang diberikan warna abu-abu, oranye, dan juga hitam. Jok dan swing arm dilabur warna hitam, sementara cover knalpot diberikan warna silver. Kemudian ada juga livery Extreme Red yang diberikan penyegaran dengan memainkan stripping berkesan lebih muda daripada versi sebelumnya. Untuk Extreme Red, swing arm tetap hitam sementara jok diberikan warna menyala berwarna merah. Terakhir ada livery Extreme Black. Sama dengan Extreme Red, warna ini dirombak di bagian stripping agar lebih sporty untuk menyasar pasar anak muda. Livery ini swing arm diberi warna hitam namun jok diberi warna merah yang sangat kontras. Namun jika diperhatikan tetaplah cocok dengan warna yang diberikan oleh Honda ini. Pada kesempatan kali ini juga AHM hanya melakukan penyegaran pada livery. Sementara untuk mesin, fitur, dan juga lainnya masih sama seperti edisi sebelumnya. New CR-V 150L hadir dengan 4 pilihan warna berarti yakni Extreme Red, Extreme Black, dan juga warna baru Extreme Green serta Extreme White. Model ini sendiri dipasarkan dengan harga on the road Jakarta sebesar Rp34.745.000. Bagaimana? Panjenengan berminat untuk meminangnya? Silakan tuliskan di kolom komentar.